Tapi Lingkung Malang nggak takut lagi sunat kah? Tak. Udah ramai-ramai nanti ya? Ya. Kadang sendiri takut. Takut ya? Jadi sunatnya di sini, nggak pulang kampung kah? Tungku Kemala ini. Rumah luar biasa Tungku Kemala. Bak lemari rapi. Itu kita. Ya, janduk. Janduk? Rumah cantik tak kau panik ya? Jangan pulang. Rumah rapi kali ya. Cak macan lagi ya? Ke Kemala kan. Lembut berapa tu jual ke Kemala? Tak tahu, mama yang beli. Mama yang beli. Itu minyak rambut pomade kena ah. Eh? Ya. Yang gaul-gaul. Tunggu Kemala rapi. Ini apa tulisannya? Ya, adik dia lihat ada dia rambut. Hmm? Dia sangkut dia. Dah? Dia ada tolak dia. Oh, itu harus ada paku. Nanti kita ambil paku, kita lihat ya. Di sini aja kita tempel di lemari kan lebih keren di sini. Enggak, nanti buka kaca ya. Enggak, di sini kita pukulnya kan. Pijit tahu dan. Sakit. Sakit apa? Saya? Saya doktor tak? Ah, ada doktor tak? Apa lah? Apa? Saya ke mana? Kita ada. Gini, gini. Kalian bilik Ngu Kemala lah. Baiklah, hanya kunci dia lah Ngu Kemala. Unak u bilik orang tu ya. Lagak lah bilik Ngu Kemala. Hai badan kurang sehat. Wah, cantik sangat bilik Ngu Kemala. Tungku Kemala memakai baju bola MU. Wah. Manchester United. Rashford. Nomor 10. Yang kelengi suasana bilik Tungku Kemala. Yang rapi, indah baju tersusun kan? Ya, kahimaom Tungku Kemala. Ya? Kahimaom. Bala kemarin tu pulang ya. Pulang apa? Dah tahu kau tu. Belum berang dia. Eh, Ngku Piji. Apa kabar? Sehat? Sehat. Siapa pulang kemarin? Kemala. Ya, Ngku Kemala pulang? Bukan, aku dah pulang. Jadi? Dia yang mau pulang tu. Dah mau buka barang-barang. Mau ke mana pulang ya? Tak ada. Itu baju kotor. Tak ada apa tu. Dah ada bukti ya tu. Hmm. Ini juga. Apa? Mana? 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 Bukan, mana? Mana? Oh ini. Banyak Ali ngomong. Oh saja. Apa? Dia ngomong apa Ngku Kemala? Oh. Oh. Dia mau pulang ke mana dia? Pulang kampung. Di mana kampungnya? Di Banda Aceh. Oh, coba tunggu Ngku Piji berdiri bentar. Ngapain pulang Banda Aceh Ngku Piji? Makan enggak boleh gitu, harus bagus. Saudara meninggal. Saudara meninggal? Hmm. Kapan? Kemarin. Oh, hari Minggu. Jadi mau pulang sana? Ya, disuruh pulang. Siapa suruh? Adik mama. Ada izin sama Abi ya? Enggak, biar ayah bilang izin aja. Sambil ayah ambil surat dari kantor polisi. Ada yang jemput? Ya, itulah ayah jemput. Kalau enggak dikasih pulang sama bidik naik mobil sendiri. Kapan jemputnya? Hari Rabu kayaknya. Bilang dalam 2 hari besok. Apa pesannya kepada Ngku Piji pulang ke Ngku Kemala? Jangan lama-lama pulang kampung. Kalau lama di kampung? Kalau lama di kampung, kita rusak. Kamu dah rusak sifat. Oh, rusak sifat. Itu, kita lon kamu. Mai, main kampung, keke, apa-apa itu. Mantu dah kebiasa ke kampung. Oh. Patrip he ubah lo. Oh mana? Makanya yang pulang kampung enggak boleh lama-lama di kampung. Lo betul lah orang kuo. Karlo. Rela. Rasa kita. Hai rasa kita buka batin sungsi juga. Ya dah tu rukus kela. Boleh.
Tempo hari ada yang kirim video Tengku Kumala ngambil BLT ya? Ada, baju. Aneh. Tengku Kumala tahu siapa yang kasih video? Tahu. Siapa? Tahu. Nah, makanya kemana-mana Tengku Kumala pergi, kami di sini tahu kegiatan Tengku Kumala atau apa kan? Jadi keren ya? Berapa dapat BLT? Berapa dapat BLT nya? BLT. Hah? 650. 650.000. Tengku Kumala beli apa? Beli celana yang segini. Celana ponggol. Ya. Terus? Terus mau beli topi lain dan tari dah beli. Topi lain yang tari. Mana topinya? Boleh lihat? Pintar kali Tengku Kumala. Eh? Cuma kalau beli di jalan dia kayak mau jatuh. Keren Tumpah. Kali. Ya tarim ya. Berapa itu harganya? 50. Apa tuh udah bayar? Aku minta kurang. Aku minta kurang. Kupak saya 30, diberi 40. Oh gitu. Gak mau aku nangis. Nangis? Pura-pura. Terus? Dikasih juga harga 30? Dikurang lagi 1000 untuk beli air. 1000 dikasih ya. Balik lagi? Berarti jadi 29.000. 29.000. Pintar kali Tengku Kumala. Belinya di mana? Di toko dekat di Pasir Biren. Oh iya iya, enggak tahu bahwa yang beli itu Tengku Kumala. Tahu. Mm-mm. Kalau orang enggak beli kurang, tapi aku kurang 40, enggak mau aku nangis. Nangis. Beli 50. Sama siapa pergi ke Biren? Hah? Sama siapa pergi ke Biren? Sama siapa? Enggak tahu, lupa rumah belakang sana. Oh, ada minta izin untuk keluar? Ya. Jadi pintar lah Tengku Kumala, apa pernah nangis lah? Cara Tengku Kumala. Udah berapa lama beli topi itu? Itu namanya peci ya? Waktu balik, berusaha. Iya. Baru berapa hari? Baru 6 hari. Oh, ini bilik Tengku Kumala? Ya. Oh, mari Tengku Kumala. Oh, coba lihat Tengku Kumala, kasih nampak mereknya. Masya Allah, kiswah non-alkohol. Ini dari Arab Saudi. Siapa yang kasih? Jame, bro. Masya Allah. Ini banyak kali pahalanya. Tengku Kumala simpan baik-baik ini. Boleh cium aromanya? Mantap kali Tengku Kumala. Ini mahal minyak wanginya. Lagi? Lain? Ada juga nih. Ini punya aku yang beli bawa. Mak pintar kali. Gatsby. Tengku Kumala ternyata penyuka wangi-wangian. Gatsby terus. Terus obat juga. Rapi kali reket . Itu ada Rida. Siapa yang kasih itu? Marah. Itu yang ya. Apa coba ambil mau lihat keren kali. Memang rapi kali Tengku Kumala nih. Masya Allah. Coba pakai sekali. Mirip enggak Abu? Abu Kumala. Mirip. Mirip. Itu siapa kasih? Hah? Siapa yang kasih? Ini. Hmm. Orang Bernun. Orang Bernun kasih? Ya. Subhanallah, luar biasa Tengku Kumala. Ya, memang sudah mirip Abu dia. Ini kapan pulang lagi ke Kumala? Habis lebaran. Waktu puasa 10 hari kasih dia. 10 hari sampai ke kampung. Sampai kapal 10 hari, balik lagi duduk sini, karena pulang sehari. Itu apain aja kegiatannya di kampung? Jenguk kubur Adaya. Jenguk kubur Adaya, terus di rumah aja? Di rumah, tidur. Oh tidur. Puasa. Jadi kapan sunat kata Abi ya? Katanya dibilang oleh Zadi hari ini, tapi enggak jadi. Kenapa? Tahu. Tapi Tengku Kumala enggak takut lagi sunat kah? Kak. Udah ramai-ramai nanti ya? Ya. Kalau sendiri takut. Takut dah. Jadi sunatnya di sini enggak pulang kampung kan? Tengku Kumala ini. Rumah luar biasa Tengku Kumala. Baru mari rapi. Itu kita. Ya, janduk. Janduk. Umah cantik dah kau pandai ya? Cakup lah. Umah rapi kali ya. Cak macan lagi ya? Tengku Kumala kayaknya lembut. Berapa itu juga Tengku Kumala? Tak tahu, mama yang beli. Mama yang beli.
Itu minyak rambut pomade kena ah. Yang gaul-gaul. Tunggu kemala rapi. Ini apa tulisannya? Ya, di leher dia apa bubuk. Hmm? Ya, sangkut dia. Dah? Ada tolak dia. Oh, itu harus ada paku. Nanti kita ambil paku, kita lihat ya. Di sini aja kita tempel di lemari kan lebih keren di sini. Enggak, nanti buka kaca ya. Enggak, di sini kita pukulnya kan, enggak. Itu raket. Itu topi siapa aja tuh? Padu berapa potong dah habis? Berapa itu berapa piece dah rusak raketnya? Tiga. Tiga udah? Udah patah? Masya Allah. Patah. Satu lagi. Bilik kujai. Oh, di bilik kujai. Dalam satu hari berapa jam ya raket? Di asar. Habis jam asar. Sampai jam? Sampai waktu di tok lonceng tadi. Sudah dicok di tok lonceng baru berhenti mandi habis itu naik ngaji. Ya, ada Yasin. Tapi kemarin ada kabar saya dengar malam marah mama. Hah? Marah-marahin mama. Ah. Ya, waktu minta pulang dari izin. Enggak ada izin dari? Hah? Dari izin dari paya itu. Oh, naik izin paya. Gimana Angguk Kumala marah-marahnya? Akhirnya dipuol lah sama mama. Ya, dikasih izin udah 2 hari. 2 hari. Habis 2 hari balik lagi. Udah lepas kangen dah. Ya. Sampai ke rumah di sana. Mama ada masakin kuah enak untuk Angguk Kumala? Ada. Ada? Apa dia kasih makan? Sambal lado. Sambal lado, itu... Aku suka yang makan. Kok sore, buat lada, buat sirah, buat lada. Sabo kau semua habis ibu? Bi ke katumbu, Angguk Kumala ya, boleh ya. Okey, Angguk Kumala. Sekarang kita mau ke mana? Hah? Mau ke mana kita? Mereket. Itu berarti sudah siap pakai baju olahraga. Angguk Kumala hobinya sambal lada, ikan apa namanya? Ikan sore. Ikan sore. Kupiti, ingat pesan Angguk Kumala, jangan lama-lama di. Di kampung. Pak bola, bola. Mana bola? Pak R. Hah? Pak R. Pak bola? Belum. Pak P. Ada. Angguk Jai. Mantang nak bola ayat ini. Kabe. Nah, sabar hati kena. Oh, kabeh itu. Aku doa doa ni. Tak perlu lain ni. Bak operasi belah tak boleh ni. Ha, bak operasi belah je. Empat na. Padu sih. Mai dah go. Mang belah be. Tiap gah le. Ni aku gah kacau dong, ya belah. Yo balik pang gelung leh pelimang. Bah? Pasti pada krek ke patar ke? Lek. Oh, mahaya dah aku. Perut nama raya ke nama ubut? Nama raya eh. Eh, kaya ubut. Banyak tak perlu bola raket? Kita beli bola raket untuk Angguk Kumala. Berapa biji Angguk Kumala? Berapa bungkus? Satu bungkus itu mahal Angguk Kumala. Jadi dan yang tujuan dan yang mereka tujuan dan. Sehat. 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 Jadi kuban sehat itu. Sehat pun sehat jasmani pun sehat rohani. Jasmani itu kan orang ejennya rohani hati kita yang jasmani donya rohani. Tapi kira ajar gua mana? Tapi nyonya kan, nyonya dalam ulilang dia kan. Nya rohani ya, kayak iu waktu. Biasa uyu. Nanti ada kebetulan naik ke mana nih, Pak? Nabi ya? Hah?
you know. Hai dek tu macam lintu tiga, darah baru tiga, lagi bunuh ada hebat tu jin lah. Dek dah nak cikkan lah, dia mengajar mandi punya tiga, tiga dengan nyan lah. Kau kenal? Kau boleh hong ka? Lem pernah dah rumpa kau boleh, kau boleh dah pelanggaran kan lem? Hah? Hong kau boleh? Jadi, hana boleh raket? Ada nggak leh? Tak apa macam mon. Macam mon belah belah tu. Serkah kelu. Kuban kuban doa. Jadi kau doa leh. Jangan belah belah doa. Belah doa. Mana mana ya Allah dengku. Ya Allah dengku. So yang belah belah rekak kelu mudah lagi. Jadi kau ikut cemur, ikut cemur ke? Ya gua tak kok dia ular kecil kan 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 Oh, kaji kurang kaya teman.